Hello guys, good morning. Hari ini Om Bin nak jalan di sekeliling hotel Om Bin yang Om Bin duduk ni. Dan kita sambil tu kita jalan-jalan lah di Pulau Pinang ni, atau orang lebih suka panggil sebagai Penang. Okay, kawan-kawan kita di Indonesia pun panggil Penang. Penang ke Pinang, macam tu lah. So, macam ni guys, keadaan dia. Dia ni sebenarnya mungkin macam rumah-rumah lah kot. Tapi dah direnovate macam tu. Okay, so hotelnya tu macam ni lah. Dia macam unik lah guys. Dia dah direnovate. Dia jadi hotel yang jenis unik. Jadi kawasan-kawasan ni semua perumahan. Rumah dua tingkat. Tapi dah ada yang direnovate sebagai kawasan perniagaan lah. Okay, macam tu. So, Om Bin hari ni tak bawa kereta. Om Bin parking je kereta dekat hotel ni. Sebab susah nanti nak cari parking. So, Om Bin akan jalan je. Ataupun naik public transport dia. Supaya lagi senang. Hey guys, dah. Hello guys. Sekarang Om Bin berada dekat lorong tu. Lorong 100 tahun di Penang. Lorong 100 tahun Georgetown 10400 Pulau Pinang. Nah, ni macam ni keadaan bangunan-bangunan kedai dia. Cantik lorong-lorong dia. Di Pinang ni guys, cantik lorong-lorong dia. Okey, kita tinggalkan lorong 100 tahun. So ni rumah-rumah keliling-keliling dia. Okey, hari ni Om Bin jalan-jalan kaki je. Om Bin tak bawa kereta guys. Sebab di hotel yang Om Bin duduk tu dia sedikit susah nak cari parking. Sebab parking yang Om Bin dapat tu parking free. Jadi Om Bin takut bawa kereta tiba-tiba nak balik daripada tu tak ada parking. Mati kita. Om Bin dah jumpa satu restoran kat situ guys. Pak Yusuf Nasi Melayu nama restoran dia. So kita tengok. Restoran tu kai Pak Yusuf Nasi Melayu tu dia bersebelah dengannya. Red Rock Hotel. Dia bersebelah je kat sini. Wow guys, maknanya Penang ni guys dia banyak bangunan-bangunan lama dia yang terlalu eksklusif. Bangunan-bangunan lama tu dia tu ataupun rumah-rumah dia tu dah dibuat sebagai dah diubah suai sebagai kawasan perniagaan. So guys, kita wow guys, bestnya lauk-lauk dia. Wah, bestnya guys, banyak lauk-lauk dia tu. So kita boleh makan. So guys, cantik-cantik guys lauk dia. Wow. Terbaik, terbaik, terbaik. Om Bin nak sarapan pagi macam ni. Wah, hebat. So guys, Om Bin dah dapat nasi. So nanti Om Bin letaklah lauk. So guys, Om Bin ambil asam pedas. Tak tahulah guys, ikan apa ni. Dengan Om Bin ambil dua sayur bendi. Macam tu. Tapi okey lah kat sini banyak jenis. Besarnya guys makanan dia, kepala ikan dia. Okey guys, sepatutnya Om Bin hari ni pagi ni Om Bin cuma sarapan saja. Tapi dia jenis macam tak ada kuih, tak apalah. Okey. Harganya RM8 je guys. Ini ikan dia, ikan tak tahu ikan apa. Okey jugalah ikan dia tu. Ikan dia masak asam pedas dengan sayur dia lah. Okey, tak apalah. Kira murah lah sebab dia RM8 je. Okey, Om Bin makan dulu. So alhamdulillah guys, Om Bin dah settle. Om Bin dah settle makan. So guys, itu dia punya keadaan. Okay. So
dekat sini guys, Umbin ada dekat restoran yang Umbin tengah makan ni, ada guy pelancong daripada Indonesia. Nanti Umbin tunjukkan kau yang ke orang eh. Okey. Umbin sebelum tu Umbin nak bagi tahu kalau korang nak melancong ke, tak kiralah korang daripada mana. Kalau korang nak melancong ke Penang, Umbin suggestkan pada korang, korang duduk dekat Red Rock Hotel. Sebab dekat Red Rock Hotel ni, ni yang kawasan Umbin tengah makan ni, dia banyak guys, terdapat restoran-restoran apa dipanggil eh, gerai-gerai makan lah. Maknanya senang kita nak cari, kita keluar sahaja daripada hotel tu, banyak kedai-kedai makan. Okey, nama jalan ni Jalan Ranggon Georgetown. Okey, tu jalan dia. Okey, nah itu guys. Dan Umbin makan tadi pun RM8 je. Jadi murah guys tu. Ni semua ada depan ni gerai-gerai makan. Ni restoran ni. So guys, itu dia pelancong-pelancong daripada Indonesia. Akak-akak tu. Wah. Best tu guys, dah meng-entry. Tu akak tu baju hitam tu. Dia orang 4 orang guys, dia orang pelancong. Rasanya dia orang tu daripada Medan. Diorang daripada Medan guys. Wah, seronok guys tempat ni. Maknanya tempat ni pun ramai pelancong-pelancong datang makan. Sebab makanan dia khas masakan Melayu. Hello guys, Umbin dah habis bersarapan. So ni Umbin nak jalan-jalan lagi. Nak tengok-tengok di Pulau Pinang ni macam mana. Oh, tadi Umbin makan dekat belah sana tadi. So kita jalan-jalan. Wow. Okay. Oh, maknanya Penang ni memang banyak ya bangunan-bangunan lama dia. Tapi dia dah renovate, dah ubah suai lah, pertahankan bangunan-bangunan lama. Lepas tu cantik guys, macam seolah-olah zaman-zaman dulu. Nice. Okay guys, kat situ ada Masjid Pakistan. Nah tu Masjid Pakistan dia. Wah. Sekejap guys, Masjid Pakistan katanya. Masjid Pakistan. Okay, mungkin community Pakistan lah kat sini. So sekarang guys, Umbin dah sampai dekat, bukan sampai lah, maknanya dah tak berapa jauh daripada Komta. Komta Tower. Jadi Komta Tower ni dia salah satu-satunya lah bangunan paling tinggi sekali di Penang, Pulau Pinang ni. Dia lah yang paling tinggi sekali. Okay, cuma Umbin dah lupa lah berapa ketinggian dia. Okay, itu dia Komta. Nanti kalau malam dia bercahaya-cahaya guys, cantik. Dekat atas dia tu ada skywalk dia. So guys, selama akhirnya Umbin dah betul-betul dekat sini. Ini Komta. Large Indoor Theme Park. Oh, ke atas dia tu guys ada dinosaur. Oh, wow. So mungkin akan datang Umbin kena try lah. Sebab kali ni Umbin tak ada masa yang banyak. Sebab esok Umbin dah kena bergerak ke tempat lain guys. Umbin nak masuk Gama Shopping Mall dia ni. Kita tengok macam mana. Oh ni guys, kira shopping mall lama dia agaknya. Shopping mall yang jenis lama kot. Okay guys, Umbin masuk dekat Gama Shopping Mall dia ni.
ambil-ambil kain stokin. Kalau dia kaos kaki kot nama dia. Kaos kaki, harga dia, dia jenama Renova. Harga dia RM19.90. So RM20 lah. Okay guys. So guys, Om Bin beli ni je. Sebab Om Bin kekurangan stokin, tak bawa. Maknanya eksklusif jugalah dia punya kedai-kedai baju kat sini. Kalau satu floor tu, satu label tu semua untuk lelaki. So guys, Om Bin dah bayar. Cantik pula. So plus dia tak perlukan beg plastik guys. Dia beg plastik dia jenis kertas. Save the Earth Gamma. Wah, terbaiklah. Macam pula Om Bin dekat Eropah gitu. Katanya guys, shopping mall Gamma ni dah terlalu lama. Tapi okey jugalah, masih dalam dia. So guys, Om Bin nak ambil roti. Kita ambil roti. Sorry. So, kita ambil roti. Tak tahu yang mana satu. Wah, semua sedap-sedap guys. Ini wah, apa ni? Oreo chocolate donut. Oh, yang ni peanut donut chocolate. Oh ni guys, dalam Gamma, tahu apa Gamma shopping ni, mall. Four and Lives. Sorry, kadang pening nak sebut. So ni yang sebelah sini pula guys. Wow, sedap-sedap guys. Chicken curry donut, chicken sausage donut. Wow, and donut. Garlic mushroom Italian, Italiani cheese stick. Okay guys, maknanya rasanya ini sahaja yang Om Bin beli. Donut dengan chicken floss. Okay guys, dah. Thank you sebab mengikuti.